Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial pengimbasan BIMTEK Guru Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA Angkatan 8. Pertama, buka di browser atau di Google. Kemudian klik di sini ada Guru Belajar dan Berbagi. Nanti akan muncul guru belajar dan berbagi, kemudian kita klik. Nanti akan muncul layar seperti ini. Berhubung sekarang sudah ada pembaharuan untuk guru belajar dan berbagi, maka kita akan masuk ke Ayo Guru Belajar. Setelah itu, kita pilih, nah, untuk mengikuti BIMTEK-nya yaitu mengenai seri asesmen kompetensi minimum. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, diklik selengkapnya. Dikarenakan sudah menyelesaikan BIMTEK, maka tampilannya akan seperti ini dan apabila diklik mulai belajar, akan muncul beberapa topik dari seri AKM. Di antaranya ada ringkasan beberapa konsep dari BIMTEK seri AKM, itu A. Orientasi guru belajar seri AKM, B. Konsep asesmen nasional, C. Teknis pelaksanaan asesmen nasional, D. Contoh sosial asesmen nasional, E. Pembuatan soal AKM. Untuk orientasi guru belajar seri AKM, ini dibahas mengenai latar belakang AKM, tujuan AKM, pengertian AKM, dan juga ada komponen AKM. Di konsep asesmen nasional, itu dibahas mengenai karakter dari asesmen nasional, dan juga ada komponen asesmen nasional. Untuk yang teknis pelaksanaan asesmen nasional, itu dilakukan oleh tiga jenjang. Yang pertama ada jenjang SD, dilaksanakan oleh kelas 5. Jenjang SMP, dilaksanakan oleh kelas 7. Dan jenjang SMA, dilaksanakan oleh kelas 11. Sekian tutorial dan ringkasan dari BIMTEK seri asesmen kompetensi minimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.